wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini saya sudah mengirimkan bibit lebah apis cerana, kalau dalam bahasa Sunda nyiruan, sebanyak 20 peti ke Pompes Al Furqon Cisarua Lembang. Dengan dikirimnya bibit lebah ini, agar perbedaan jenis lebah trigona dan apis cerana itu berbeda, baik hasil madunya maupun jenis lebahnya, sehingga mereka, para santri maupun para pengurusnya, bisa belajar tentang perbedaan jenis-jenis lebah yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dengan pengiriman bibit lebah di sini bisa menghasilkan ekonomi dan kemajuan daripada siswanya dalam hal belajar budidaya lebah madu secara alami yang tidak ada pelajarannya di sekolah. Kemudian juga kami sebagai petani madu yang membantu tidak pernah berhenti untuk saling belajar, saling memberitahukan hal-hal yang positif kaitannya dengan bagaimana cara memanen madu apis cerana, bagaimana memanen madu trigona. Itu selalu kita siapkan, mau kapan saja, tinggal kontak WA saja. Jadi demikian informasi yang bisa disampaikan, dan semoga salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.